Assalamualaikum para sahabat-sahabat semua, sahabat wisata malam. Pada malam hari ini kita berkunjung ke makam petilasan Kalyetno di Desa Ternadi, Dawe, Kudus. Petilasan Kalyetno adalah petilasannya Sunan Kalijaga, yaitu yang berarti kali atau sungai. Yetno itu bagus. Dulu Sunan Kalijaga sering bertapa di sini, atau ini disebut tempat pertapaannya, yaitu terdapat sebuah bambu yang ditanamkan ke tanah, dan sampai sekarang bambu itu bisa tumbuh. Berkembangnya kemajuan zaman, di sini sudah dibangun aula atau tempat peristirahatan bagi peziarah yang dari jauh, dipersediakan musola juga, tempat penginapan atau sekedar beristirahat untuk merokok atau ngopi. Di sini juga ada warung. Biasanya kalau ramai itu pada malam Jumat, Jumat Legi, Jumat Kliwon, Jumat Wage. Selain hari-hari misalkan bulan Rejab, itu biasanya sepi. Tapi warung di sini buka setiap hari sampai malam larut, bahkan sampai jam 3, 4, atau bahkan kalau rame bisa sampai subuh. Dulu di tempat ini sering dibuat acara anak-anak mahasiswa. Seperti pelantikan atau buat acara-acara lainnya. Tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan karena mungkin terlalu ramai atau geger. Jadi khusus tempat ini sekarang untuk orang-orang yang berziarah, bertawasul, atau sekedar menyendiri, menenangkan hati, bahkan atau sekedar ngopi juga sering kerap kesini. Di sini juga dijajakan makanan-makanan khas seperti kopi Muria, gethuk nyimut, dan gorengan-gorengan lainnya. Oke, kiranya seperti itu. Dan di atasnya lagi juga ada tempat wisata seperti Bukit Pandang, Gertu Pandang, dan Patu Payung, dan Dojokan atau Air Terjun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya guys.